Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagilah. Okay, so hari ni cikgu hantar video untuk tutorial discussions, question number 6 until 14, tapi not all. Cikgu akan pilih select soalan mana yang rasanya yang kebanyakan korang tak boleh buat lah, dan yang mana cikgu nak explain lebih. Okay, so number 6, I think number 6 is quite simple. Angular frequency, wave number, wave propagation velocity, particle vibrational distance between two successive nodes. Ini adalah lambda lah kan. And then C a B, write the displacement equation. And then write the displacement equation for of the stationary wave. So untuk progressive wave, yang B ni, cuba tengok, tunjukkan yang B ni. Yang B, sebab dia lah progressive wave, so general equation kita adalah Y sama dengan A sin omega t plus minus kx. Masukkanlah A tu berapa, omega tu berapa, k tu berapa. And then yang untuk C itu adalah stationary wave. Dia adalah 2A cos kx sin omega t. So awak tengoklah kan mana dia punya k nya berapa, omega nya berapa. Okay, next number 3. Number 3 ni pun directly guna formula. Dia dah bagi awak sound power. Ialah P, the surface access area of A1 400. Ini unit awak kena be careful, decimeter square. And A2 1200 decimeter square. Determine the sound intensity at each surface. So kita nak at each surface. So kita ambil lah, let's say surface yang pertama. So formula kata, formula kita ialah intensity sama dengan power over area. So power kita dah ada 120 microwatt. Unit tak perlu masukkan pun tak apa eh. Dan area kita yang pertama 400. Desi adalah darab 10. Allahuakbar. Darab 10 kuasa desi sentimili. Senti negatif 1 desi negatif 1. The square dekat situ, so awak kena letak kuasa 2 kat situ lah. Darab dengan 2. So dia akan jadi, kenapa jadi macam ni? Dia tak suka buka dekat ni. 120 10 power negative 6 bahagi dengan, ini akan jadi 400 darab 10 kuasa negative 2 eh. So awak tekanlah kereta, dapatkanlah nilainya berapa. Okay, do the same for A2. Next, number 8. Okay, yang ni yang cikgu nak stresskan sedikit. The overall length of a piccolo is 32 cm. So ini ialah kita punya L. The resonating air column vibrates as in a pipe open at both ends. So macam mana kita nak bezakan itu adalah kategori pipe apa? Open ataupun close. Kalau open, biasanya dia akan cakap at both ends. Tapi kalau close, kadang-kadang dia kata open at one end. Ha, tu beza tu. Kalau kata open at both ends, bermaksud memang open lah. Dua-dua open. Tapi kalau close, kadang-kadang soalan dia tak kata close, dia kata open at one end. So maksudnya satu open, satu lagi close. Okay. So let's recap sikit topik ini. Ini adalah application of standing wave. So kita ada tiga application dia. Cikgu pecahkan tiga siap. Ikutkan dalam nota, bagi dua je. Kenapa? Sebab string dan air column. Tapi pecahkan siap-siap. So yang pertama adalah string. Yang kedua adalah air column open. Dan ketiga adalah air column close. Okay, setiap satu kategori ini, awak kena tahu dia jenis harmonik apa. Harmonik berapa, harmonik apa yang boleh terbentuk untuk ketiga-ketiga case. So macam nak ingat, sama ada awak tengok nota, awak ingat ataupun awak fahamkan keadaan dia. Contoh kalau string, string dia mesti fix at both ends. Okay, biasanya string, kita ada string fix at both ends. So kita tengok fundamental. Kita refer pada fundamental. So yang paling fundamental, of course lah bentuk dia macam ni. Standing wave macam ni. So ini adalah kita tengok separuh sahaja eh. Kita tengok separuh atas sahaja. Kenapa? Sebab bawah tu punya reflection dia. So kita tengok separuh ini. Ini adalah, kalau kita in terms of lambda, inilah kita punya L. Panjang tadi tersebut, sorry, inilah L.
Dan panjang tali tersebut adalah bersamaan dengan, untuk fundamental, dia bersamaan dengan separuh lambda. Lambda bahagi dua. Separuh lambda. So dekat sini. Okay, next. Kalau kita tengok yang kedua pula. Kalau second, first overtone ni fundamental. First harmonic. So kalau second overtone, dia akan jadi macam ni lah. So ini kita punya L. Dan L di sini dia sama dengan satu wavelength, satu lambda. Lambda. So kat sini kita boleh lihat, ini kalau kita tengok dekat sini, ini samalah juga dengan, sama juga dengan 2 lambda bahagi 2. Kalau depan ni apa? Depan ni 1 kan. So dia boleh ada 1, dia boleh ada 2. 1 adalah odd, 2 adalah even. So maksud untuk string dia boleh ada all harmonics. Okay, so untuk string dia boleh ada all harmonics. Cikgu buat H titik sahaja. Okay, next untuk yang open pula. Kalau open, maksudnya open at both ends. Kalau open, so wave yang boleh terjadi kat sini, dia mesti open di sini dan open di sini lah. Maksudnya open di sini. Dan kalau kita lihat, satu progressive wave ini sahaja. So kalau kita lihat dia punya L dekat sini, panjang air column di sini adalah L. So L di sini adalah sama dengan, ini suku, ini suku. So bermaksud dia samalah juga dengan separuh lambda juga. So awak nampaklah pattern dia. Open ni macam dah sama je dengan string kan. Okay, so open pun adalah all harmonic. Open juga adalah all harmonic. Kenapa jadi merah juga? Hijau. Harmonics. Okay, kalau close pula. Kalau close. Kalau close. Close, satu close, satu open. So, bentuk wave yang terbentuk dekat sini mesti dia mula pada titik kat sini. Dan dia akan pergi ke arah open. Mesti bahagian open lah. Okay, so kalau kita lihat, dia ini juga adalah, ini suku sahaja. So maksud dia punya panjang air column kat sini, L. Tengok kan cikgu ajar semua mula pada L. So kenapa kita nak tahu demi lambda dia? Kita nak relatekan L dengan lambda dia. So L sama dengan di sini adalah quarter. Quarter lambda sahaja. Quarter adalah 1/4 kan. 1/4 lambda. Okay, next. Ni nampak dah lain dah. Ni 2. Ni 2. Bawah sini 4 pula yang untuk close. Dan kalau kita lihat next overtone dia. Next overtone untuk close. Cikgu padam ni lah sini. So sini dia akan jadi suku. Suku. Tapi tak boleh. Dia tak boleh sampai kat sini. Sebab sini open kan. So ni drawing ni kena panjang sikit lah. So kini suku. Sini suku. Boleh ke dia stop sini? Tak boleh. Sebab sini kena open. So dia kena panjangkan lagi sini. So ini kalau awak lihat, dia adalah kalau kita lihat sini, sini suku. Sini suku. Kenapa jadi biru juga? Sini suku. Sini suku. Dan sini suku lagi. So dia ada 3 suku dekat situ. So next dia ada 3 suku. 3 lambda/4. So dekat sini awak lihat dia punya depan kat sini 1 dan next adalah 3. So 1 dia tak ada 2. So 1, 3 bermaksud untuk close dia ada odd harmonic. ODD, odd harmonic. Odd harmonic ni apa? Dia cuma ada first harmonic, dia ada third harmonic, dia ada fifth harmonic dan seterusnya. Tetapi nama untuk overtone dia sama je untuk semua tu. Yang fundamental adalah fundamental tone lah kan. Untuk first harmonic, sorry, untuk first harmonic adalah fundamental. Kemudian untuk seterus harmonic namanya adalah first overtone. So kalau awak tengok table dan nota tu, awak kena tengok perbezaan dan persamaan antara ketiga-tiga kes ni. Okay, back to this question. Okay, so let's take a look at this question. Number 8. The overall length of the piccolo is 32 cm. The resonating air column vibrates as in the pipe open at both ends. Calculate the frequency of the lowest note a piccolo can play. Okay, dia kata lowest note.
No, it's not fundamental lah. Okay, so dia kata open at both ends. So let's catch. Tunjuk kat awak. So dia akan ada sini mula pada open, berakhir di open. Ini pun open, berakhir di open. So this line, line of air column. Air column tu apa? Ruang yang ada udara lah dalam piccolo tersebut, yang menyebabkan terhasilnya ada sound wave dan menghasilkan bunyi itulah. So L ini adalah 32 cm. Dengan 32 cm ini berlaku first resonance, berlaku the lowest note. So sama dengan berapa lambda kat situ? Setengah bahagi, setengah lambda. So 32 cm tukarlah kepada meter. So dekat sini kita tahu L dia sama, lambda dia sama dengan 64 cm. So 0.64 meter. Kenapa kena tahu line? Biasanya speed of sound dia dah bagi. So formula kita adalah V sama dengan F lambda. So kalau V dah bagi, lambda kita kira dapatkan daripada L. So soalan nak cari frekuensi. Sebab itulah kita kena dapatkan lambda tu dulu. So kat sini kita dapatkan frekuensi dia. Soalan minta frekuensi. F sama dengan V over lambda. So V 331 bahagi dengan 0.64 sama dengan 331 bagi 0.64 sama dengan 517.187 19 hertz. Okay, next B. A steel wire in a piano has a length of 0.7 meter and a mass. At what tension must this wire be stretched in order that the fundamental vibration corresponding to the middle C? So fundamental frequency dia kata sama dengan yang 261.6 Hz ini. So kita dapatkan dia punya tension. So sebab ada string, dia ada satu lagi formula V untuk string. V sama dengan set tension bahagi dengan mu. Mu adalah mass per length. So mass pun dah bagi, length pun dah bagi. Dia nak cari tension dekat sini. Tension. Dia nak kasi tension kat sini. So, kita kena tahu dia punya V lah. V ini, inilah V untuk tali eh. Bukannya V untuk sound tersebut eh. Hurrah. Sebab now tak bagi V. So, awak kena cari V tersebut. Samalah, dia tali tu menghasilkan bunyi kat situ. So, nak cari dapatkan V. So, dapatkan V sama dengan V F lambda. So, F dah ada. F dah bagi 261.6. Awak kena tahu dia punya lambda lah. So, ini adalah steel wire. So, ini adalah wire. So, kalau dia punya fundamental. Fundamental kita bentuknya macam ni lah kan. So, kita punya L di sini adalah sama dengan 0.7. Sama dengan lambda bahagi 2 juga. So kita akan dapat lambda sama dengan 1.4 meter. So masukkan di sini F sama dengan 261.6 darab dengan kita punya lambda 1.4 sama dengan 261.6 darab 1.4 366.24 366.24. So dengan ini masukkanlah dalam formula yang atas tu. So dapatkan tension sama dengan V kuasa 2 darab dengan mu. Dan cikgu rearrange equation dekat atas ini. Rearrange equation dekat sini. Ini T. So T sama dengan V square darab dengan mu. So kita punya V ada titik. Sekini pula dah. 366.24 kuasa 2 darab dengan kita punya mass per line. Mass kita adalah 4.3. Darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan L kita adalah 0.7. So jawapannya adalah kuasa 2 darab dengan 4.3 times power negatif 3 bahagi dengan 0.7. So dapat, dia kurang tak sama sikit dengan jawapan akhir eh. 823.95 bukan meter, Newton. Okay, 823.95 Newton. Okay, next. Rasanya soalan nombor 10 kot. Okay, a variable length air column is placed just below a vibrating wire. So, kita ada kes nombor 10. Let's sketch. Awak kena sketch, baru awak nampak. Kalau awak tak sketch, awak tak faham. So, sini adalah, ada wire. Fixed at both ends. The length of the air column open
at open ends. So dia kata open at open ends. So bila dia kata macam ni, bermaksud dia ada satu bahagian yang open, satu bahagian, satu hujung yang open, yang satu lagi tak open, satu lagi close lah. So maksudnya dia adalah jenis close air column. So dia kata ada air column di bawah vibrating ni. Jom kita sketch lah dia vibrate. Contoh eh, contoh. Bagi tak tahu lagi berapa dia vibrate ni. Kemudian buat kita nak tengok banyak soalan kan. Okay, close. So satu close end, satu open end dekat sini. Boleh ke nak buat macam ni? Kalau buat horizontal macam ni tak ada fungsi lah. Dia tak ada kaitan pun sebab open ni dekat sini. Macam mana wave tu nak masuk? Okay, so macam ni. Nak buat besar daripada sini, buatlah, tak kisah. Yang ni tak apa rasanya. Okay, nak buat sama-sama. Tapi dia tak samalah kan. Cuba tengok next. Letak macam ni. Sampailah the length of the air column open at open end is gradually increased until the first position of resonance is observed at 34 cm. So berlaku first resonance dalam air column. So kalau first resonance bermaksud kita punya bentuk macam ni lah. So panjang L sini eh. Nah, kita tak kisah. Sebab tu kita tak kisah dia punya lebarnya. Sebab kita untuk air column kita lihat dia yang panjang. So dia punya L untuk air column, I buat, cikgu buat AC sama dengan 34 cm. Tukarlah kepada meter. Direct 0.34 meter. The wire is 120. So panjang wire dekat sini pula, L of the wire sama dengan 120 cm. So 1.2 meter. And is vibrating in its third harmonic. So terpaksalah kita padam balik. Untuk air column, air column dia berlaku, dua-dua ni berlaku resonance. Dalam air column berlaku fundamental. Di string pula dia berlaku third harmonic. So kalau string third harmonic, kita ada tiga loop. Satu, dua, tiga. Orang tak sama. Satu, dua, tiga. So L dekat sini, L of the wire 1.2, dia bersamaan dengan berapa lambda? Satu wavelength setengah lagi. So 1/2 lambda, bukan, 1/5, 3/2, 3 lambda bahagi dengan 2, 1/2 lambda kan. Kalau yang ni pula 0.34 ini sama dengan quarter lambda bahagi 4. So wajib buat yang ni eh, wajib buat yang ni, tunjukkan yang ni. Kenapa? Sebab ini akan guide awak nanti. So dekat sini kita dapatlah lambda of the wire sama dengan 2L bahagi dengan 3. Ini wire. Dan ini pula lambda untuk air column sama dengan 4 darab dengan L air column. Okay, kemudian dia nak cari, calculate the speed of transverse wave in the wire. So dia nak speed of transverse wave in the wire. Dia nak kat sini. Dia nak V di sini. V dalam air column berapa? Dah bagi 3, 3, 1. Ni dah bagi 3, 3, 1. Okay, first apa lagi nak buat ni? Awak kena pecahkan kepada dua bahagian. Pertama wire, dan yang kedua adalah air column. Sebab kita ada dua benda dekat sini. So kalau ada dua benda macam ni, dia masih ada something in common. Dia mesti ada sesuatu yang ada persamaan antara kedua-duanya. Apa yang persamaannya? Persamaannya adalah dekat sini ni, dia kata resonance. Apa maksud resonance? Awak kena tahulah, dah nota pun dah cakap, dah ada mention. Resonance ini bermaksud dua benda tak kisahlah, apa-apa benda, macam kes ni adalah wire dengan air column lah. Dua benda ini, dia mempunyai frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama. So cikgu buat dekat atas sini. Since dia berlaku resonance, frequency of the wire pada third harmonic ini sama dengan frequency of the air column semasa air column berlaku fundamental. So dia orang punya frequency sama. Berapakah frequency ini? Tak tahu, kena kira. Okey, awak ada dua persoalan kat sekarang. Sekarang nak cari FAC dan juga FW. Tapi soalan bukan nak yang ni kan. Soalan exactly dia nak speed yang ni. Ini soalan utama dia. Dia nak soalan minta dia. So dekat sini untuk wire, so kita keluarkan dulu formula dia. Kita nak V sama dengan F untuk wire, F lambda
wire lambda, lambda A omega, A omega W, W wire-wire. So dekat sini kita tengoklah mana yang ada, mana yang tak ada. Yang ni memang kita nak cari. Yang ni dah ada kat sini. Awak boleh dapat kan. Frequency tak tahu. So nak tahu frequency of the wire. Nak tahu frequency of the wire, awak kena tahu frequency of the air column. So macam mana nak cari frequency of air column. So now untuk air column pula, formulanya sama sahaja. V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Okay, V untuk air column, V dah ada 331. Lambda, lambda dia pun dah ada. Kita dah dapat kat atas tadi ni, 4 darab dengan L dia. So dapat tak cari frekuensi? Dapatlah cari frekuensi. So frekuensi of the air column sama dengan V over lambda. V kita 331, lambda kita bersama dengan 4 kali dengan L. So 0.34 sama dengan 4 kali 0.34, 331. So dapat 243.382 Hz. So next what we should do, kita dapatkanlah kita punya V yang kita nak tu, V of the wire. So frekuensinya sama, so 243.382 darab dengan dia punya lambda adalah 2 darab dengan 1.2 bahagi dengan 3. 2 kali 1.2, 2.4 lah. Bahagi 3, darab dengan 243.382. So dapat 194.7 ms negatif 1. Ini baru final answer kita. 0.7001. Boleh lah 0.01. Okay. Jangan ni. Next. Macam kelas hari, kelas P2. Dia minta soalan nombor yang ada. Oh, changes ni. Yang changes ni. Okay. A sound source which can produce a sound of frequency 300. So, sini adalah frequency of the source move away from a stationary observer. The observer notice that the frequency of sound heard changes. Berubah sebanyak 10 Hz when the source is moving away. It means the speed of the sound source. So, awak kena tahulah dulu berapa frekuensi yang didengar oleh hertz, hertz by the observer tu. Dia kata berubah. Ini yang asal. So maksudnya dia berubah daripada yang asal lah. Perubahan 10 daripada asal. Nak berubah macam mana? Tambah ke tolak? So move away, awak kena faham konsep move away. Bila move away, of course kita akan dengar bunyi yang lebih kurang, lebih rendah daripada frekuensi asal. So frekuensi hertz by the observer adalah 300 tolak 10 hertz. Hebatlah observer ni, dia boleh tahu berapa perubahannya. Sama dengan 290 Hz. So inilah F note. Soalan dia nak speed of the sound source. Dia nak cari VS sama dengan berapa. So formula kita F note sama dengan V plus minus V note kan. Tapi since V note kita kosong, so kat sini kosong lah. Bagi dengan V. Okay, nak guna plus ke nak guna minus ni? VS darab dengan F. So nak tahu, awak kena sketch. So katakanlah sini ada observer, sini pula adalah source. Source moving away, so sini adalah VS. Dan sound dia akan sentiasa towards the observer. Ini kita punya V. So now V dan VS opposite. Opposite kita guna plus. So dekat sini jadilah plus. So dah bagi dah speed of sound 330 bahagi dengan 330 tambah dengan VS yang kita nak cari darab dengan frequency of the source. So akhirlah, so kita akan dapat VS sama dengan, ni masukkanlah kan kat sini. Ini 390. So 290 bahagi dengan 300. Kemudian 330 bahagi jawapan. And then tolaklah dengan 330. Kalau cikgu kira direct from calculator, cikgu dapat 11.379. So 38 lah ms negatif 1. Cikgu tahu jawapan akhir dia tak sama. Jawapan akhirnya nombor 12 tu 10.12. ni dia bundarkan. Cikgu tak bundarkan, cikgu kira direct. So this is my answer. Okay, next cikgu nak tunjuk embed ini. Nombor 13,
A bat flying at 5 emits a trip of 400 kilohertz. If the sound pulse is reflected by the wall, what is the frequency of the echo received by the bat? Speed of sound adalah 31. So bayangkan sini adalah bat. Bat dia emit sound. Dia keluarkan bunyi. Ada dinding dekat sini. Dinding gua ke apa ke kan. Bat dalam gua lah kan. Wall. So okay, untuk soalan nombor 13, a bat flying at 5 emit a chirp at 40 kHz if the sound is pulse reflected by the wall. Okay, soalan ni ada sedikit khilaf. Dia tak beritahu dengan lebih detail dekat mana bat ni fly. Fly towards the wall ke ataupun fly away from the wall. So let's we assume dia fly towards lah. Towards the wall. So ada satu lagi cara lain yang dia pendek sikit tapi cikgu tak berapa faham sangat. So cikgu guna cara cikgu, kita kena buat dua kali. So katakan awak kena sketch lah. Katakan ni bat. Ini adalah wall. So dia fly towards the wall tersebut. Bermaksud bat ini akan menjadi source lah kan. So ini adalah VS. Dan ini adalah V observer. Wall itu menjadi observer. So dalam kes ini observer kita stationary. So frequency heard ataupun frequency received by the wall adalah F note sama dengan since V dia kosong, so V sajalah. V note dia kosong, so atas tu V je lah. V, now dekat sini pun adalah direction of V, sound. So V dan VS same direction, so same direction minus. So V minus VS darab dengan frequency of the source. So dekat sini 331 bahagi dengan 331 tolak dengan 5 darab dengan 40 kilo 1, 2, 3 F note. So frequency received by the wall at first adalah, so 331 tolak 5, 331 bahagi jawapan darab dengan 40,000. So dapat 40613.49.5 lah hertz. So ini adalah frequency heard by, received by, tak katalah hertz sebab wall tu wall je. Frequency received by the wall lah, F note. Okay, now second condition, dia dah receive. So wall ni pula dia akan pantulkan balik semula ke arah bat. So bat ini kiranya dia masih bergerak towards the wall eh. So now V yang baru kita dah jadi speed of sound. Sound dah bergerak ke arah sana. Tetapi V bat masih ke arah sini. So now tapi bat, sekarang bat pula menjadi observer. Bat menjadi observer dan siapa ni? Wall menjadi source. So V source adalah kosong. Bat pula yang bergerak. So macam nak buat, kita labelkanlah yang sedikit lain buat F note prime. Ini kiranya echo received by the bat lah. So 331, sekarang FS dia kosong. So kita nak tengok sekarang V note ke arah sana, V ke arah sini. Dia opposite. So opposite plus. So dia akan jadi plus 5 bahagi dengan 331 sahaja darab dengan frekuensi tadi. Sebab ini yang received by the wall, 0.5. So frekuensi echo, ini adalah echo received by the bat pula, adalah 331 tambah 5 bahagi dengan 331 darab dengan 40613.5. So dapat 41226.99. So ini lebih kurang berapa ni, 41227 lah hertz. Nak jawapan dia 1.22 hertz kilo. Boleh lah, sama lah. Okay, 14 tak boleh buat, soalan dia senang saja. Okay, tu sahajalah. Okay, thank you from me. Bye, assalamualaikum and have a nice day.